tahu nggak Boy? Siapa? Boy William. Dia kemarin ngirimin saya bunga, bunga apa sih? Karangan bunga. Bukan karangan. Karangan ya, karangan papan. Terus dia video call saya berkali-kali. Saya emang belum sempat ngangkat kan, karena kemarin kan sibuk banget kan. Terus saya cuma baru WhatsApp doang, sudah bilang ya udah, ntar aja ya, aku ajak di apa, kita dinner bareng, ntar baru adonya. Ya namanya udah teman deket kan, jadi kadang kalau ngomong ya, saya suka yang selengean aja gitu kalau sama dia. Kadonya jangan lupa, ya ntar dinner sama aku ya, aku ajak. Sekalian aku kadoin, terserah kadonya mau apa. Tapi itu menjadi momen apa, namanya kado terbenih gak sih kan, karena ini dikasih karangan bunga papan nih. Aku bilang, lu ngadoin gua, gue bukan buka toko nih, kata saya gitu. Terus dia bilang, ya udah ntar aja, pokoknya ntar, kata dia gitu. Tapi hari ini kok kayak tidak terlihat Kak Boy? Iya, dia nggak tahu nih, kemana dia deh? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Aja diundang tapi salah jam, dia pikir jam 10 malam. Nah, gimana tanggapannya ibu yang punya pesta? Oh, ya? Ya gimana ya, belum bangun di agak tulalit berarti ya anak itu ya, belum kena sama gue berarti, beneran deh. Terus apa kata dia? Karena kan bukan saya yang undang, masa saya yang ulang tahun yang undang? Ade, terus apa kata dia? Gue pikir apa? Jam 10 malam. Ngomong kasar nih. Kayak kalau dari Umi sama Ayah sendiri ada enggak sih kayak ucapannya yang bikin ya, kayak terharu gitu. Iyalah, ya kalau orang tua mah pengennya kan anaknya biar cepat dapat jodoh, biar cepat dapat pasangan, biar ada yang jagain. Cuma saya sih balik lagi ya, maksudnya saya selalu ngingetin mereka gitu. Ya berdoa boleh, tapi jangan terlalu yang ini banget, mau sok banget harus nikah banget. Kan nanti juga jodoh akan datang dengan sendirinya. Saya juga enggak pengen kan, Mas, maksudnya saya takut gitu, bukannya bilang takut, juga bisa dibilang takut ya, kalau nanti nikah kan pengennya sekali udah seumur hidup, jangan sampai ada bisa atau apapun itu, nggak mau gitu, pengennya udah mudah-mudahan ntar dapat jodoh yang benar-benar terbaik, sebaik-baiknya gitu, pilihan Allah yang terbaik. Tapi jadi sejauh ini udah ada jadi wishlist utama? enggak, kalau jodoh jujur ya nggak jadi wishlist utama. Saya bisa utama yang penting sehat, panjang umur, sukses, karena mempertahankan kesuksesan itu paling sulit ya. Rezekinya biar lancar, karena gimana pun juga saya kan single parent gitu, jadi harus bisa tetap terus bahagiain orang-orang di sekeliling saya, terutama keluarga. Tapi sejauh ini udah ada yang memasuki kriteria Teh Ayu nggak sih gitu, yang deketin Teh Ayu ini banyak loh. Mbak, kayaknya pada takut kali sama saya ya, karena saya sering kenapa? Dandan natural apa gimana, saya nggak ngerti. Itu jadi belum sih, belum ada gitu, masih semuanya masih teman dekat. Teman sewajarnya aja, belum ada yang gimana-gimana tuh, belum. Doain aja. Toh kalau misalnya saya nanti menikah atau punya pacar, pasti kalian juga udah tahu. Mungkin minder kali Teh Ayu, karena Teh Ayu udah banyak uangnya. Apa sih Mbak, minder apa sih? Aku mah tinggalku aja masih di gang yang sempit. Yang sempit tapi tinggi loh Teh. Aku kan masih perawan Mbak, jadi mungkin gadis-gadis desa. Jadi ya iya, apa yang mau ditakutin kan gitu, kalau mau dipikir kan apa yang harus ditakutin, gak perlu. Mungkin kan Teh Ayu multi talent, terus juga uangnya udah banyak. Ya Allah amin, gitu. Amin ya Allah amin. Enggak juga Mbak. Komedia sukses juga kan. Ya Allah amin. Ya. Ada doa spesial sendiri dari Bilkis? Dari Bilkis? Tadi dia yang paling kencang sih doanya gini, semoga bisa beliin, bunda bisa beliin semua apa yang Ikis mau. Tetep ya? Ya tetep lah ya anak-anak. Emang intinya kan kita nyari duit kerjaan buat bahagia ini ya. Ngasih kado apa Ikis kak? Ikis malam saya palakin sepatu. Saya palakin. Ternyata pas mau bayar, ibu gak bawa kartu. Pakai kartu saya lagi. Jatuhnya kayak beli sendiri. Ya gak apa-apalah, sama aja. Teh Ayu lagi rame nih dijodohin sama Robi Purba, gimana Teh Ayu? Ya Allah, sama Abang Robi. Ya. Abang Robi mah udah lama banget, dari dulu juga sering dijodohin sama Abang Robi. Jadi udah biasa lah, emang dijodohin sama siapa aja juga udah biasa. Yang jelas, ya kalaupun misalnya fans-fans di luar sana senang saya dijodohin ini, dijodohin itu boleh gitu, tapi jangan terlalu menjadi fans yang memaksakan gitu loh. Karena kan, ya kita kan gak pernah tahu jodoh ya dengan siapa.
ikutin aja kalau bisa, mas support aja apa yang artisnya lakuin tuh, harus selalu support dan doain aja udah cukup. Oke. Oke. Okay. Ya. Ulang tahun ke-31 ini apa sih? Yang jelas saya minta doanya biar sehat, panjang umur, banyak rezeki, bahagia. Amin. Selalu dikelilingin sama orang-orang yang baik, yang tulus sayang sama saya. Amin. Dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dijauhkan dari apapun itu yang buruk-buruk. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah dan semoga jadi orang yang lebih baik lagi, ibu yang lebih baik lagi, anak yang lebih baik lagi. Dan apa ya? Makin sukses ke depannya karirnya, baik dalam nyanyi, nge-host atau iklan atau komedian atau apapun itu. Pokoknya minta doa yang terbaik aja. Dijabah semua doa-doa baik. Amin. Sedikit dong, Kayu. Kasih kado.